Hari ini gue harus maksimal ketemu sama klien. Gak boleh lepas nih klien nih. Rambo, bantu gue hari ini ya. Gue tahu lo sehat hari ini. Kita berdua semangat, Rambo. Lah, jangan dong, jangan. Lah. Baru diomongin. Rambo, lo kenapa sih pak mogok, ha? Gue mau ketemu klien. Ribet nih. Kang, bantuin kang, mobil saya mogok, bantuin dorong. Ada upahnya. Ada upahnya kang. 1, 2, 3, 4. Nih goceng-goceng. Bantuin dorong ya. Ya. Bentar kang. Sup. 1, 2. Yuk. Ayo dorong. Terus. Terus. Cukup. Terus. Kok berhenti? Goceng, 1 jengkal. Lagian kebiasaan. Biasa kita tolong, langsung kabur. Tapi kan sekarang gak kabur, Kang. Itu duitnya udah diterima, kan goceng-goceng semuanya. IDL, penderita lu. Kabur sih, Kang, sekarang lu. Pak. Udah dikasih goceng juga marah-marah. Pak, Iya, Madam. Ini udah di jalan kok. Udah ada klien. Yaudah, saya ngebut nih gaspol. Beneran deh, Madam. Oke. Maaf ya, Madam. Kan marah, aduh. Gue harus buru-buru nih. Ngebut, bismillah. Tuh mobil ngapain sih di tengah jalan? Risik! Oi, Ciroy! Coy! Tau, gue. Diklaksonin orang itu. Mobil ngapain sih parkir pinggir jalan? Pindahin dong parkirannya, jangan di sini. Bikin macet tahu, pindahin dong. Tahu mobil gua mogok, enggak bisa lihat apa lu. Dara. Masih aja pakai ini mobil. Kenapa emang? Mobil-mobil gua kalau yang ribet. Gua tuh cowok anti mainstream. Terserah lo ya, lo mau ngomong apa. Gue gak mau dengar apapun dari mulut lo. Yang jelas mobil lo ini ngalangin jalan. Jadi sekarang tolong pindahin mobil lo ke pinggir jalan, oke? Okay? yang ada mobil lo tuh ngalingin mobil orang-orang tuh, gak bisa lewat. Kalau pacaran jangan di tengah jalan. Kita udah putus! Ngapain lo masih diem aja? Udah pindahin nih mobil lo. Lagian mobil kayak gini udah gak pantas dipakai di jalanan. Mobil kayak gini tuh ya, pantasnya dimasukin museum. Lo bener-bener lo ya. Gak pernah berubah lo, omongan lo selalu nyakitin lo. Dasar aja tega, bisa cuma nyakitin gua. Nyakitin Rambo. Lo pikir gua sama Rambo gak punya perasaan? Hah? Pikir dong. Sekarang mobil gua mogok, gimana bisa jalan gua? Kalau mau lo bantu dorong. Jadi kenapa jadi gue yang ribet? Lu yang mogok, ini mobil lu. Sekarang gue tanya sama lu, tuh mobil lu belakangnya udah pada marah tuh orang-orang yang ada ditabrak mobil lu. Ya udah, gue mau bantuin lu. Gue juga gak mau telat kerja gara-gara lu. Buruan. Gak ada yang nanya. Bukannya makasih udah dibantuin. Udah buruan. Ayo, Rambo. Dorong yang benar. Ya. Buset dari terus. Mobil! Coba dinyalain! Ya terus, gimana mau nyalain? Terus! Ayo dorong! Iya bos, tadi gue lagi berusaha. Starter kek, ngapain gitu? Alah, cepetan! Makasih ya mantan! Udah gitu dong! Nyebelin banget! Rusak buat orang aja lo! Yuh!
Kawan. Hai. Apa kabar? Mana aja? Ya ampun. Gue pikir lo lupa sama gue. Jadi lo gak seneng gue ada di sini. Ih, sensi. Ada apa sih, tumben? Gue butuh bantuan lo, ini penting. Apa? Yaudah kita cerita di dalam ya. Yuk. Aduh, kemana ini? Darah. Aduh, darah. Hey. Kamu ini dari mana sih? Madam, maafin. Abis ketemu sama teman lama, ngobrol-ngobrol dikit dulu, kangen-kangenan. Kliennya mana, Madam? Hah? Loh, kliennya? Ya ini, namanya Neng Vanka. Lo mau dicomblangin? Bukannya lo dari dulu laris manis ya? Neng Vanka ini itu berbeda dari biasanya. Kalau sekarang ini dia itu minta dibatalin perjodohannya. Oke? Okay? Hah? Batalin perjodohan? Maksudnya gue batalin pernikahan lo gitu? Iya. Jadi kan dia itu gak suka dengan yang namanya jodoh. Lagian kayak Siti Nurbaya aja. Sekarang itu musimnya dicomblang-comblangin gitu loh. Ya kan? Betul apa betul, Neng Vanka? Madam, tapi menurut Dara ya? Jadi gini, menurut Madam, itu lebih baik... Madam, gimana kalau misalnya Dara aja yang langsung tahu cerita lengkapnya dari Vanka? Kan Madam sendiri yang ngajarin Dara kalau misalnya agen sama klien itu harus bisa berdiskusi tentang target dan misi. Iya kan, Madam? Oke. No why. Tapi inget ya, seperti biasa. Oke, Madam. Oke, ngerti kan? Iya, Madam. Kak, gimana kalau misalnya kita ngobrolnya di luar aja? Madam, kayaknya aku sama Vanka mau ngobrol di luar aja deh. Iya kan, di sini soalnya sempit, panas, geram. Mendingan di sana banyak makanan di luar, kita cari-cari makanan yang oke. Ya, Madam, kita pergi dulu. Dah, Madam. Kita pasti sukses. Bye, Madam. Apa di sini sih mogoknya, Rambo? Hah? Lo tinggal maju doang sedikit, tinggal sejengkal. Gue mau ketemu klien penting. Usahin aja lo. Kenapa, Mas? Nggak punya mata lo, hah? Nggak lihat mobil gue kenapa? Oh, mogok. Bisa ntar aja gak ngobrolnya? Ini mobil gue berat banget. Gak kuat gue dorong sendiri. Jadi pengen dibantuin? Kan gue udah bilang dari tadi. Bisa ntar aja gak ngobrolnya? Gue mau ketemu klien penting. Iya, pas minggir. Minggir, sok kuat lu. Nari. Wih. Makanya Mas, lain kali tuh banyakin olahraga, biar kuat dorong mobilnya. Down.
jodoh lu kerja di kantor ini? Yap, dia bosnya. Bos? Kok lu gak mau sih sama bos? Udah deh, lu gak usah banyak tanya. Nanti juga kalau lu udah ketemu sama orangnya, lu bakalan tahu. Yaudah, mana fotonya? Gue mau lihat orang yang kayak gimana. Kan dari tadi gue minta. Gue tuh gak nyimpen fotonya dia. Vanka, sekarang itu zaman udah canggih. Ada yang namanya media sosial. Cari aja medsosnya dia. Aduh, dia tuh gak main kayak gitu-gituan, Dara. Udah deh, sekarang lu turun, lu ketemu sama dia. Ed, pokoknya please lu ngomong sama dia, gua gak mau dijodohin titik. Itu mah gampang, nanti gua bakal bilang gini sama dia. Bimo, Vanka gak mau dijodohin sama lo, titik. Mbak, saya Dara. Saya mau ketemu sama Bimo. Bimonya mana ya? Sudah ada janji dengan Pak Bimo? Ah, nggak perlu janji-janji, Mbak. Saya temennya Vanka. Baik, Bu. Dari sini, Bu, lurus aja. Oke, makasih ya, Mbak. Oke. Mas Bimo? Iya, saya Bimo. Mas Dennis, wedding organizer. Tunggu. Kayaknya kita pernah ketemu deh. Tapi di mana ya? Mas ingat? Perasaan doang kayaknya, Mas. Mungkin ya. Cuma perasaan saya. Perasaan? Niat cowok gak kuat dorong mobilnya. Betul. Mulai besok, rajin olahraga ya. Oke? Gimana, Mas? Ini. Jelas aja Van gak mau dijodohin. Pak. Ya, pak. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya Dara. Saya mewakili Vanka, Pak. Saya mau bilang sama Bapak kalau lebih baik Bapak membatalkan perjodohan Bapak dengan Vanka. Tapi kalau saya lihat-lihat nih ya, Bapak lebih cocok jadi bapaknya Vanka, bukan jadi calon suaminya Vanka. Maaf, Anda? Maaf, Pak. Saya tidak mendengar alasan apapun dari mulut Bapak. Yang jelas di sini tugas saya hanya menyampaikan bahwa lebih baik Bapak cari calon istri yang lain dibanding Vanka ya, Pak ya? Pak Budi, saya di dalam lagi ada tamu. Jadi tolong jangan berisik, oke? Maaf, Pak Bimo. Kayaknya dia ini mau bicara sama Bapak tuh. Permisi, Pak. Iya, Pak. Bimo. Sebentar. Sebentar, saya mau bicara sesuatu sama Bapak. Kalau Mbak ada urusan dengan saya, tolong bikin janji dulu ke sekretaris saya. Ngerti kan? Lu, ngapain lu di sini? Lu yang ngapain di sini? Gua kerja. Gua ketemu klien. Oh, jadi Mbak ini temannya Mas Dennis? Oh enggak, bukan. Enggak kenal saya sama dia. Ini siapa juga yang mau ngomong sama lo? Penting. Lu enggak penting. Lo yang penting. Oke. Apapun urusan kalian,
tolong selesaikan nanti. Biar urusan saya dengan Mas Dennis tetap konsep wedding saya. Saya mau lanjutin dulu. Oke. Okay. Oh, iya, Pak. Ya, Mas Dennis. Iya, ayo. Mas Bimo. Pergi. Harus Dennis sih. Ih. Gimana-gimana? Dia ngomong apa? Gue diusir. Tuh kan, dia tuh emang batu orangnya. Iya kan? Bukan itu. Pertama, lo tuh gak bilang kalau Bimo itu cowok keren seumuran kita. Gue pikir bapak-bapak tuir. Siapa yang bilang bapak-bapak tua, Dara? Kedua, gue belum sempet bilang soal penolakan lo. Soalnya dia lagi sibuk siapin pernikahan kalian sama orang WO tadi. Jadi dia ketemu sama orang WO? Aduh. Dan lo mau tahu gak sih orang WO-nya siapa? Mantan gue. Pusing kepala gue jadinya. Bimo. Sebentar. Saya mau ngomong. Saya Dara. Masih ingat gak yang kemarin mau ngomong, tapi digangguin sama si Dennis? Oh, ada apa ya? Gue temennya Van, Kak. Terus, apa yang bisa saya bantu? Jadi si Vanka itu pengen Mas. Banget. Lo lagi. Lo belum bisa move on dari gua, hah? Makanya ngikutin gua kesini. Lo tuh apaan sih? Gua kesini ada urusan sama Bimo ya, bukan sama lo. Dan lagi-lagi saya harus meeting sama Dennis. Jadi sorry banget ya. Nanti kita atur waktu aja buat saya bicara sama kamu. Oke? Permisi. Dennis? Iya, Mas. Gue mau ngomong apaan sih? Minta balikan sama gue. Jangan pede ya. Gue mau batalin pernikahannya Bimo dan Vanka. Lu mau ngebatalin pernikahan Bimo sama Vanka? Yap, Vanka itu klien gue. Dan ini atas permintaannya dia. Iya, dan bos gue udah berikan kepercayaan ke gue untuk mengurus pernikahan atas nama Bimo dan Vanka. Bimo dan Vanka gak akan pernah menikah. Gitu? Yap. Masalahnya di catatan gue di sini tertulis persiapan pernikahan atas nama Bimo dan Vanka. Dan pernikahan mereka itu sangat berpengaruh besar untuk karir gue ke depannya. Jadi gue minta tolong banget sama lo, jangan bikin rusuh. Paham lo? Oke, kalau gitu kita adu misi. Kita lihat siapa yang bakal menang. Lo atau gue yang menang? Gagal lagi. Terus gimana? Kayaknya gue harus cari tahu jadwal dia di luar kantor. Deketin sekretarisnya kali ya. Ya kalau di luar jam kantor gue juga tahu kali. Lo tinggal ikutin dia nge-gym aja sama berenang. Setiap pagi sama sore. Kali ini gue bakal berhasil. Karena semua kenangan
Dara kah? Temennya Van kah? Bimo. Iya. Iya. Saya Dara, temennya Van kah? Kamu ngejim di sini juga? Pas banget. Saya juga mau bilang kalau kamu kan bahagia. Tadi kamu pingsan di tempat fitness. Terus Bimo yang nganterin kamu pulang ke sini. Bimo? Dia tahu dari mana alamat ini? Dari KTP lah. Wah, si Bimo itu ganteng ya. Anaknya baik loh. Semenjak kamu putus dari Dennis itu, baru kali ini loh ada cowok yang mampir ke sini. Mama itu salah paham. Bimo itu calon suaminya Vanka. Vanka temennya SMA aku loh, Ma, yang pernah aku ceritain. Nah, Vanka itu gak mau dijodohin sama Bimo, makanya dia minta tolong aku untuk ngomong. Ya, ternyata misi dari kantor. Kirain kamu benar-benar move on. Mumpung biaya survei ditanggung sama kantor, makan sepuasnya. Duh, gue kan gak bisa berenang. Jadi gue harus dapet perhatiannya si Bimo nih, biar gampang ngomongin soal Vanka. Hey. Hai. Mau berenang juga? Iya nih, ya, sehat. Layan. Segini doang. Aduh, dompet gua kemana ya? Kerja yang benar. Nah, belum tuh. Bu. Siapa tuh, Pak? Biasa, pesan banyak makanan, alasan ketinggalan dompet. Modus. Beneran gak bawa dompet? Oh iya, iya. Dompet gua ketinggalan, Mbak, di kosan. Bener, sumpah. Punya M-banking? Ada. Yaudah transfer ke gue aja. Bisa.
tadi dong. Lo bosnya? Iya. Bisa transfer ternyata. Berapa nomor ini? Udah masuk tuh, dicek. Ini ya. Kerja yang benar. Ambil. Diminum tehnya. Makasih ya. Iya. Jadi kamu gak bisa berenang? Bukan gak bisa berenang, tapi tadi kaki kram, tiba-tiba. Oh iya, saya mau nanya dong, kamu udah lama kenal sama Vanka? Iya, Vanka itu temen SMA gue, jadi kebetulan banget nih lagi ngomongin Vanka. Gue mau bahas kalau Vanka itu ya sebenarnya dia. Mas, udah selesai ya berenangnya kebetulan ya mas ya. Emang mas kalau berenang itu bikin badan jadi sehat. Nggak apa. Ini saya mau minta maaf tadi nggak bisa datang ke kantor karena ada hambatan kecil. Tapi ini progresnya udah saya bawain. Oke. Nih dicek aja nanti. Jangan belaga nggak lihat nih. Ngapain lu masih gentayangin gua? Move on dong lu. Lo tuh yang hantu. Ada di mana-mana ngikutin gua ya lu. Lu ngapain di sini? Lu yang ngapain di sini gua tanya? Gua kerja. Ini klien gua. Jangan teriak-teriak depan okay, klien gua. Oke. Stop dulu ya. Sebelum kalian lanjutin berantemnya, saya mau pamit dulu ya. Udah sore. Oh ya Dennis, ini saya baca dulu, nanti saya hubungin kamu. Iya, Mas. Nanti kalau ada kurang-kurang tinggal ditelepon aja, Mas. Yaudah, Dennis. Lanjutin berantem. Iya, nanti kalau ada apa-apa telepon jadi aja. Ya, nanti kalau ada apa-apa ditelepon aja ya, Mas. Saya tunggu koreksinya. Ya. Lu Raja Tega. Misi lu ngancurin hubungan orang. Ini permintaan calon mempelai. Gue ingetin sama lu. Jangan pernah ganggu kerjaan gua. Proyek ini harus sukses. Paham lu? Gue gak akan pernah nyerah sampai mereka batal nikah. Oh, oke. Kalau gitu gue juga gak akan pernah menyerah sampai pernikahan ini terwujud. Nyebelin! Lu! Sebel. Sama, gue juga sebel. Nyebelin! Lu! Temukan bahagia. Ya, gagal lagi. Ya maaf, lo percaya kan sama gue pasti bisa lakuin ini. Gue pasti bisa, gue yakin gue bisa. Lo percaya kan? Iya, gue percaya sama lo. Lo kan emang paling jago soal kayak gini-ginian waktu SMA. Terus gimana? Gue punya ide sih, tapi terserah lo mau nolak apa enggak. Jadi WO-nya itu adalah kan si Dennis. Lo tau kan Dennis mantan gue yang gue udah pernah ceritain. Gimana kalau misalnya lo deketin dia, lo bikin ribet persiapan pernikahan lo? Apa kayak lo minta ini minta itu gitu sama dia? Sementara gue deketin Bimo. Udah deh, coba mana foto mantan lo? Foto mantan nih. Namanya Dennis. Halo sayang, tumben kamu nelpon duluan? Aku niatnya mau bantuin soal pernikahan kita. Nggak enak lah, masa kamu yang ngurusin semuanya? Kamu tenang aja deh. Kan ada WO. Mereka semua yang ngurus kok. Tapi kan aku juga pengen terlibat. Ini kan pernikahan kita. Boleh dong aku nyumbang konsep? Ya udah kalau gitu.
Aku kirimin nomor WA-nya aja ya. Namanya Dennis. Nanti kamu minta aja apa yang kamu butuhin sama dia, oke? Nah, gitu dong. Kasih ya, sayang. Sama-sama, sayang. Oke. Ban kiri ngaring kempes, ban kanan ngaring kempes. Berangkat. Oke. Aman. Aman, semua aman. Rambo, gue minta tolong banget sama lo untuk kali ini aja. Please, jangan mogok, ya. Karena proyek gue ini tinggal selangkah lagi dan semuanya beres. Kira-kira gitu, setuju? Setujulah. Dan mudah-mudahan di sana cuacanya cerah. Sama-sama berdoa lu. Masa gua doang. Siapa lagi? Halo? Halo Dennis, gue Vanka, calon istrinya Bimo. Kita bisa ketemu nggak? Gue mau ngomongin soal pernikahan nih. Jangan bilang kalau dia itu benar-benar mau ngebatalin pernikahannya. Yang ada hancur ini karir gue. Halo? Mas Dennis? Mbak, halo? Iya, kenapa tadi? Minta ketemu, ayo bisa, di mana, jam berapa? Di Cafe Vanka ya. Di Jalan Mawar jam 10 gue tunggu. Iya, iya mbak. Iya. Tadi apa? Jalan Van... Ah, enggak. Cafe Vanka Jalan Mawar. Cafe Vanka Jalan Mawar. Wah, terus masaknya jadi, Ma. Oh, mereka semua nanti ke rumah. Ya, Sefrini oke kok, Ma. Iya, Ma. Juga mau pulang kok. Ya udah. Udah, Ma. Mau pulang juga? Iya, mau bawa mobil. Kebetulan lagi nggak bawa mobil, soalnya mobilnya lagi di servis. Ya udah, kalau gitu bareng saya aja. Biar saya antar kamu. Jadi ngerepotin. Makasih ya sebelumnya. Emangnya tadi saya bilang gratis. Oh, maaf Bim. Saya bercanda kok. Ya udah. Mama. Mam. Dulu kan Mama sering kursus masak. Nah, Mama kenal sama Chef Rini nggak? Kenal? Kenapa dia? Wah, pas banget. Aku mau dong, Mam, kursus masak sama Chef Rini. Serius? Serius. Yang bener? Tapi tumben, biasanya kamu malas ke dapur. Ada misi pribadi. Sekalian aku belajar masak beneran, biar bisa bantuin Mama, kan? Bener-bener. Mama telepon dulu ya. Handphone Mama kemana ya? Di kamar kali. Mam, aku sekalian pamit soalnya aku mau pergi. Mau kemana? Mau ketemu teman. Ada Mama. Muah, muah. Hati-hati ya. Ya. Kalau ada belokan belok, jangan lurus. Ya, iya. Tenaga. Ya, Mama tunggu ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Hai Van. Nyokapnya Bimo mau kursus masak. Nah, gue juga mau ikutan kursus. Lo mendingan bawa si Dennis pergi dulu deh dari kota Bandung, biar dia gak ngerusakin rencana kita. Oke? Okay? See you soon. Hai! Ben sama gaunnya semua udah beres. Tapi suka sama yang tadi kan? Cocok sih, tapi kalau gue gak berubah pikiran. Canda kali. Bercanda ya? Berarti semua udah oke ya? Kita sekarang mau ngelok buat penawaran harga. Oh iya, gue kepikiran banget kalau gue nikah nanti, gue pengen ada bunga geranium ya. Bunga geranium, bunga apa ya? Nah, tugas lo sekarang cari bunga itu.
Pak, Vankanya ada? Wah, udah berangkat tadi pagi, Pak. Sama cowok yang ngeselin itu tuh. Cowok ngeselin? Siapa, Pak? Itu tuh yang ngurusin WO Bapak, itu tuh. Oh, Dennis. Nah, itu benar, Pak. Oh, kok dihubungin susah banget ya? Ada ngurusin apaan sih? Sebentar ya, Bu. Halo, Dara. Berenang. Oh iya, lo dikasih budget buat traktir klien kan? Enggak mbak, bos saya itu orangnya pelit banget mbak. Ada sih budget buat survei tapi itu juga sedikit. Enggak lah, gue bercanda, orang gue yang ngajak, gue yang traktir. Karena lo udah nurutin semua ke BM-an gue. Ya gak apa-apa mbak, wajar lah namanya pernikahan itu kan sekali seumur hidup. Jadi semua orang pasti maunya yang sempurna. Mbak ini mbak yang bayar kan? Iya. Ya. Iya. Bagus ya tempatnya. Oh iya. Saya udah reserve tempat ini, ya mestinya saya makan bareng Vanka. Cuma dia susah dihubungin. Ya daripada sayang, mendingan saya ajak kamu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oh ya, pesan aja apa yang kamu mau makan. Oke. Gimana ngomongnya, Mbak belum makan, tapi saya ditungguin sama bos, masih harus bikin laporan buat, ya. Yaudah, yuk banget. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa banget. Gak apa-apa banget. Aja. Yuk. Aduh, lu lagi ya. Ngapain lu di sini, Raja Tega, hah? Oh, gua tahu lo itu mau ngerecokin gue ya? Ya, bentar ya, Dim. Hah? Van, Bima duluan ya. Iya, kenapa? Oh iya, emang. Kenapa? Tadi aku habis meeting sama Dennis buat ngomongin tentang pernikahan kita. Terus? Kamu udah selesai makan kan? Ayo kita pulang yuk. Nih, pasti kan lo sengaja mau ngancurin misi gue.
Iya kan? Dennis, gue lagi ngomong sama lo, dengerin dong. Bisa gak? Sekali aja lo gak usah ngeselin, gak usah marah-marah. Bisa gak? Lo tuh ya, lo yang ngerecokin gue tiap hari. Lo yang ngeselin. Kok gitu? Ya, meskipun ngeselin, tapi paling enggak lo pernah cinta kan sama si ngeselin ini, iya enggak? Apaan sih lo? Laper banget. Udah, gue mau pulang. Di? Dara! Ngapain sih pegang-pegang? Mau pulang? Up. Ngapain sih Pak jaganya di situ? Biasanya kan di sana. Ya terserah saya, mau di sana ke, mau di sini ke. Kan saya yang jaga. Ya tapi biasa aja ngelihatnya Pak. Nggak usah nyolot gitu mukanya, emang saya maling apa? Bawa mobil. Jadi nggak boleh nebeng? Boleh, boleh. Tapi mobil saya mobil tua, loh. Ya justru saya pengen ngerasain rasanya naik mobil tua. Sering mogok juga, nggak apa-apa? Ah, udah santai. Lebang, we are coming! Juga ya, iya. Dikupasin. Iya, boleh. Iya, semuanya. Iya, semuanya. Bentar ya. Kamu ngapain ada di sini? Loh. Lo yang ngapain di sini? Ini kan kelas masak. Ini rumah saya. Dan ibu-ibu yang pakai baju hijau itu mama saya. Wow, kok bisa kebetulan gini? Wah, ada tambahan peserta baru nih. Cowok lagi. Oh, itu anak tunggal saya. Ganteng kan? Hai. Banyak banget fansnya. Baik ku kita.
cantik banget ya. Thank you. Bunganya mbak, bunganya. Oh, jadi gua enggak? Cantik, cantik juga. Mbaknya cantik, bunganya cantik. Semuanya lah cantik. Udah dong lo gak usah manggil gua mbak. Tinggal gua Vanka aja. Oke. Ikut foto yuk. Pak, isi pak. Ya, saya mau nanya yang bunga geranium di sana sama sini, saya mau beli beberapa, bisa? Nggak dijual. Dara, gak usah. Biar pembantu aja yang beresin. Gak apa-apa, Tante. Aku udah biasa kok. Ya udah, Tante tinggal dulu ya. Tante mau nawarin papanya Bimo cobain masakan ini. Endes rasanya. Oke, Tante. Ya, tinggal dulu ya. Ya. Oke, tuh masakannya enak. Yakin dong. Mau cobain gak? Enggak. Biasanya nih ya, kalau mama yang masak, rasanya tuh suka aneh. Kalau gak keasinan, ya kepedesan. Yang ini gak akan ngecewain. Soalnya ini hasil masakan kami berdua. Enggak deh, nanti sakit perut. Cobain. Wah, anjir nih masakan. Masakan mama enak banget. Ed, ini masakan kami berdua. Masa? Cobain. Jangan, katanya gak enak. Dikit doang. Enggak. Bentaran. Enggak. Jadi bunganya gak boleh dibeli. Yaudah kita cari tempat lain aja yuk. Oh, mau cari kemana lagi? Pacar cuma ada di sini doang. Waktunya juga udah semakin mepet. Ya tapi gue tuh maunya bunga itu. Kalau gak yaudah deh gak jadi deh. Oh, jangan dong. Proyek ini menentukan nasib saya ke depannya. Cari tempat lain. Mobilnya kenapa? Biasa. Kalau nggak nyiksa saya, nggak bahagia hidupnya si Rambo. Kamu nama mobil ini Rambo? Kenapa sih lo pakai mogok, Rambo? Nggak tepat momen lo. Ah. Semangat dong.
kan? Di mana? Sini. Iya. Tak pernah sekalipun ku berharap kau meninggalkanku karena semua kenangan takkan mungkin terhapus waktu dan di dalam hatiku nyata tertulis namamu. Itu pipi sebelah kanan kayaknya ada kotoran deh. Sini, benar. Di dekat mata, di bawah mata. Sini, iya, itu. Oh, yang sebelah kiri juga tuh kotor apa ya? Iya, sebelah kiri juga, sebelah sini. Maaf, gara-gara si Rambo tuh kita pulangnya jadi ketunda, pakai mogok segala. Rese emang si Rambo tuh, maaf ya. Tapi ini kalau menurut saya, lebih baik kamu tetap fokus sama acara pernikahan kalian. Karena ya gimana pun Mas Bimo itu orangnya baik. Dan dia pernah ngomong sama saya kalau acara pernikahan ini adalah puncak kebahagiaan yang mau dipersembahin buat kamu dari Mas Bimo. Ya tapi hati tuh gak bisa dibohongin. Kenapa sih? Bimo itu terlalu disiplin. Hidupnya terlalu monoton. Gue tuh gak suka. Ya, gue suka hidup yang berwarna, bebas, banyak kejutan. Ya, kayak kita jalan gini. Baik, waktunya tinggal 5. 4, 3, 2, dan habis. Oke, habis ibu-ibu. Saya cicipin dulu ya. Setelah saya menilai semua masakan, pemenangnya yaitu Ibu Eni dan Ibu Harun. Selamat. Itu untuk juara kedua. Dan untuk juara pertamanya adalah Bimo dan Dara. Selamat. Iya dong, mama ngasih ya. Selamat ya. Oh iya, makasih banget ya. Juga. Makasih. Thank you. Terima kasih kamu tambah. Thank you.
Masalahnya sekarang gue itu bingung, ya. Kalau pernikahan Mas Bimo sama Vanka itu batal, yang ada proyek gue berantakan, karir gue juga hancur, berakhir semuanya. Tapi kalau misalkan mereka menikah, kasihan si Vanka. Dia kan gak suka sama Mas Bimo. Cantik-cantik dijodohin. Lo tau gak sih, Dennis tuh gak senyebelin yang lo pikirin tau. Dia malahan lucu. Dia tuh gue kerjain abis-abisan, terus dia kesel, dia gak bisa protes. Bimo juga. Bimo tuh gak senyebelin yang lo bilang. Dia baik banget. Dia sabar ngajarin gue berenang sama nge-gym. Mamanya juga baik. Cie, udah deket sama mamanya. Kan buat misi. Tapi lo udah ngomong kan sama si Bimo soal... Sorry, gue gak tega. Yah, lo gimana sih? Yaudah deh. Nanti gue kalau ketemu sama Bimo, gue ngomong langsung sama orangnya. Tapi kalau misalnya dia tanya sama lo, lo samain jawabannya sama gue, oke? Sayang. Ya udah, gue cabut duluan ya. Bye. Bye. Ya. Dah. Kamu kemana aja? Dihubungin susah banget. Nyiapin pernikahan kamu mau kan? Bohong. Dennis lapor ke aku. Dia bilang persiapannya tertunda karena banyak hal yang kamu mau dan nggak bisa dipenuhi. Ya udah kalau kamu mau tunda, tunda aja sampai kamu mau. Lagipula aku udah ketemu cowok lain kok. Oh, jadi emang kamu sengaja bikin semua ini jadi kacau, oke? Okay? Kalau emang itu mau kamu, kita tunda persiapannya sampai semuanya jelas. Masuk. Mas, ada apa ya? Manggil saya mendadak banget. Sebelumnya saya minta maaf sama kamu. Rencana pernikahan kami ditunda. Mas, tapi nasib saya gimana? Secepatnya saya akan kabari lain ke kamu tentang lanjutannya. Apakah ditunda atau lanjut? Hilang dong kesempatan besar gua. Oh, gua paham. Ini pasti ulahnya si Dara nih. Dasar cewek si Raja tega. Permisi, Mas. Ya. Apa? Pernikahannya ditunda? Iya, dia ngomong sendiri di hadapan gue. Ya udah, berarti misi kita hampir berhasil. Sampai ketemu besok ya. Dah. Mudah juga. Wey! Hati-hati dong kalau bawa mobil. Ini ulah lo kan? Apaan sih datang-datang main nuduh aja? Nggak usah belaga nggak tahu lo. Pernikahannya Mas Bimo sama Vanka itu ditunda. Gara-gara siapa? Lo! Iya, emang mereka dari awal juga gak cocok kan? Menurut lu kan gak cocok, yang ngejalanin siapa? Lu bukan? Bukan, mereka yang ngejalanin. Emang lu tuh egois ya, dari dulu gak pernah berubah lu ya? Gak salah gue mutusin lu. Akunya jadi comblang, ternyata malah ngancurin hubungan orang. Wey, hati-hati ya kalau ngomong. Lo sendiri aja cuma mikirin kerjaan lo doang. Lo gak mikirin perasaannya Vanka. Gitu, iya. Iya.
Yang mau dengar omongan lo siapa? Gak ada. Gue cuma jelasin doang sama lo kalau ini belum berakhir. Paham? Lo nyebelin banget tau gak? Lo! Saya mau bicara serius. Kok lo mukanya kusut gitu sih? Kenapa kamu ngebatalin rencana pernikahannya? Ya karena gue gak suka, titik. Cuma itu, gak suka, titik, udah. Enak banget ya, hebat. Bisa kamu menganggap sebuah rencana pernikahan itu main-main. Bisa seenak-enaknya kamu tunda. Atau bahkan digagalin sekalian, dibatalin semuanya. Tapi buat saya, karir saya juga ikut berakhir. Paham? Buat lo emang ini karir, tapi buat gue, itu tuh menyangkut hati dan perasaan gue. Masa depan gue. Terus gue harus menikah sama orang yang gue gak suka. Ya tapi harusnya lo bersyukur. Kurang apa Mas Bimo? Baik, pengusaha. Gue sukanya sama lo. Apa? Masih kurang ribet, iya? Kasih gue waktu untuk ngomong serius. Sorry kalau gue salah ngomong. Apa yang gue rasain ke lo tuh beda. Gue gak pernah senyaman ini sama Bimo. Gue nyaman sama lo. Saya benar-benar salah. Kasih kepercayaan sama kalian. Enggak Mas, yang Mas lihat ini barusan enggak. Oh, jadi ini cowok pilihan kamu. Oke kalau gitu, saya ngerti. Mas. Saya benar-benar kecewa. Saya pikir Dennis itu orang yang jujur. Vanka juga kelewatan. Sebenarnya kan udah dari awal Vanka nggak setuju sama perjodohan kalian. Tapi nggak dengan cara seperti ini. Dia bisa bicara baik-baik dengan saya dan keluarga. Saya minta tolong sama kamu. Buat bicara ke mama saya, kalau saya batal nikah dengan Vanka. Tapi nanti mama kamu... Ya, saya rasa kalau ada penggantinya, mama saya nggak jadi masalah. Nah, itu dia. Harus cari penggantinya dulu. Kamu. Lo bisa di sini. Mudah buat gue cari tempat tinggal lo. Mau ngapain?
Gue kesini gue mau minta maaf sama lo. Lo minta maaf atau enggak sama aja kan buat gue. Gue tetap kehilangan pekerjaan. Ya, tapi gue suka sama lo, Dennis. Gue enggak. Kita deket banget waktu kita di Lembang. Menurut lo kan? Mungkin itu cuma perasaan lo. Jalah, gue tahu lah ini cuma akal-akalan lo sama Dara, iya kan? Awal iya, tapi sekarang... Gue gak bisa! Apa mau nanya, kenapa gak bisa? Iya. Karena hati gue masih belum bisa pergi dari seorang. Di sini, hah? Masih belum puas? Lo udah ngebatalin pernikahan Bimo sama Vanka, masih belum puas? Lo kok ngomongnya gitu? Emang bener kan? Yang gue tanya sama lo, lo ngapain kesini? Masih mau ngarepin apa dari gue? Oh, lo masih berharap buat gue baik sama lo? Ya. Padahal lo itu jahat. Kenapa jahat? Pertama, lo udah ngancurin hubungan orang, ngebatalin pernikahan orang. Dan kedua, karir gue juga ikut berakhir. Yang gue tanya sama lo, sekarang lo ngapain di sini? Gue nolong ngertiin Vanka. Lo deket sama dia, lo pacaran kayak sama dia biar lo ngerti gimana caranya ngertiin perasaan perempuan. Gak ada satu orang pun yang bisa ngatur hati dan perasaan gue. Termasuk lu. Kenapa masih ada foto-foto gue di kamar lo? Ya kenapa ini kamar gue? Hak gue dong. Gue mau naruh apa di kamar gue, semua itu hak gue. Gue tanya kenapa ada foto gue di kamar lo? Gue jelasin lagi, ini kamar gue dan lo gak berhak ngatur-ngatur isinya dari kamar gue. Gue gak mau. Gue gak mau. Gue gak mau ada satu cowok pun yang masih naruh foto-foto gue di kamarnya. Jangan coba. Karena gue udah sama Bimo. Saya rasa kalau ada penggantinya, mama saya nggak jadi masalah. Nah itu dia, harus cari penggantinya dulu. Kamu. Ya udah kalau kamu mau tunda, tunda aja sampai kamu mau. Kalau aku udah ketemu cowok lain kok.
Ya tapi harusnya lo bersyukur. Kurang apa Mas Bimo? Baik, pengusaha. Gue sukanya sama lo. Apa yang gue rasain ke lo tuh beda. Gue gak pernah senyaman ini sama Bimo. Gue nyaman sama lo. Cintamu kan ku simpan rindu di dalam hati. Aku yang pertama takkan pernah rela bila kau di sana tiada. Temukan bahagia. Iya bos, tapi gue lagi berusaha. Eh, starter kek, ngapain gitu? Alah, cepetan. Makasih ya mantan. Eh, udah gitu dong. Nyebelin banget. Gue gak nikah-nikah, gak laku, iya. Paling gak gue punya cabai-cabaian banyak di Facebook. Hah? Nah lu, apaan? Lu nyomblangin orang terus, tapi sendiri gak laku-laku. Gak nyesel gue punya sama lo, udah sana-sana. Gue pasti menang. You wish. You wish. Waalaikumsalam. Hai. Hai, pasti habis berenang ya? Iya nih, alhamdulillah sekarang udah gak tenggelam lagi. Oh. Diajarin Bimo. Bimo. Mah? Ya? Sebenarnya Bimo mau nyampe sesuatu yang penting sama Mama. Banget kamu gak mampir, kangen banget. Sini sini sayang, sini sini sini. Gimana? Oh iya, lupa duduk. Seneng banget ini kumpul semua. Ini detail penting pernikahan aku sama Bimo. Coba. Wow, hasil ini bagus banget. Ini kalian berdua yang merencanakan. Iya dong tante. Tapi tanggal pernikahannya nggak berubah kan? Enggak dong tante. Tante maaf, aku lupa aku ada janji sama temen. Aku pamit ya tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duluan. Dara. Oh, Ma. Iya. Boleh sebentar ya. Dara, tunggu Dara. Dara. Dara, tunggu. Udahlah, ke dalam aja. Di dalam lagi ngomongin pernikahan, kan? Saya minta maaf. Saya nggak tahu kalau Vanka bangga datang ke sini. Dan dia bicara soal itu. Nggak masalah. Semuanya kan sekarang udah balik ke semula. Beres dong.
Tapi kamu... Gue mah bukan siapa-siapa. Yang jelas sekarang lo udah tahu kan hati lo buat siapa. Gue harus cabut. Pulang. Bye. Tak pernah sekalipun ku berharap kau meninggalkanku karena semua kenangan takkan mungkin terhapus waktu dan di dalam hatiku nyata tertulis namamu. Dara, Madam dengar dari klien kalau misi kita gagal. Benar? Ya, betul. Mereka akhirnya menikah, Madam. Aduh, OMG! Aduh! Terus, fee kita batal gitu? Ya, gak tahu deh. Oke. Kalau emang batal, berarti kamu sudah tidak lagi. Tenang aja, Madam. Saya datang ke sini mau resign. Dan sekalian saya mau ngambil barang-barang saya. Sekalian juga pamit. Permisi. Pelit banget sih. Gini. Titipan dari Dennis. Tadi dia mampir ke sini. Dia cuma bilang pamit. Terus dia juga ngedoain kamu loh supaya misi-misi kamu itu sukses dan kerjaan kamu juga makin sukses. Aku udah gak punya misi, Mam. Aku udah resign. Loh, terus yang soal Bimo gimana? Ya, Bimo nikah sama Vanka. Kan calonnya. Aku mau keluar dulu ya cari angin. Mau kemana sih, sayang? Ini udah malam. Biar refresh dikit, Mam. Malam bengong sendirian di taman. Awas kesambet. Ngapain lo di sini? Katanya udah pamit. Kok masih ada? Pamit kemana sih lo? Ya rencananya sih mau pulang ke rumah orang tua di Jakarta. Si Rambo ngambek. Kayaknya dia gak rela deh tinggalin kota ini. Gak nanya. Ternyata lo gak lupa ya sama tempat ini. Ini kan tempat kita pertama kali jadian kan? Pacaran juga sering kesini, iya kan? Bawel deh lo. Pantes aja si Rambo tuh bawanya ngajak gue kesini. Sampai sini mogok. Mungkin sehati kali sama lo. Baik banget deh lo. Tadi gue sempetin diri datang ke kantor lo. Cuma Madam Yen bilang lo udah resign, bener? Yap. Ya rencananya sih, gue mau berjuang bikin WO sendiri. Mau gak?
kalau lo itu kerja sama sama gua. Lo ngajakin gua kerja sama? Yakin? Ya iyalah sama lo, masa sama si Rambo? Ngomong aja gak bisa dia. Gimana, mau gak? Jawab. Mau apaan? Ya ilah, masa gue harus ngulang pertanyaan gue yang tadi? Kan gue udah nanya sama lu, lo tau kan gue orangnya paling gak suka basa-basi. Ayolah, jawab. Berani gaji berapa lo ngajakin gue kerja sama lo? Ya ilah, belum juga mulai udah minta gaji. Dasar aja tega lo. Ini gue jujur ya sama lo. Gue cuma punya tabungan sedikit. Itu modalnya cukup lah buat bikin WO. Cuma masalah gaji, boleh gak? Kalau bayar gajinya itu pakai cinta. Enggak boleh. Yakin enggak boleh? Yakin lah. Enggak boleh. Yakin. Bener ya, enggak boleh ya. Boleh. Gampang ya. Sabar. Nanti kita coba lagi ya. Pasti berhasil. Oh ya, itu foto-foto lama kita udah gue titipin ke nyokap, udah diterima. Iya, udah diterima. Disimpan kan? Enggak lah. Gue buang ke tong sampah. Dibuang ke tong sampah? Iya. Tempat sampahnya sebelah mana? Hah? Tempat sampahnya sebelah mana? Duduk dulu. Tempat sampahnya sebelah mana? Duduk. Mungkin lu apaan sih, main buang-buang aja lu. Masih ada kok di kamar. Tersimpan rapi. Apaan sih? Baik banget deh. Baperan deh lu, bikin gua lapar. Ih, apaan sih baperan bikin lapar? Ih. Ih.
Anjir. Awas ya pegang lagi. Kamu yakin si Rambo mau dijual? Kamu gak lihat semesta pun menangis. Wah, sayang banget nih mobil antik dijual. Benar-benar. Jangan bilang lo mau batalin pernikahan kalian lagi. Kita berdua pengen kalian yang ngurusin acara pernikahan kita. Gimana? Serius? Ya, serius lah. Bisa, bisa mas. Cuma paling enggak mas Bimo itu harus sabar dulu. Saya harus nunggu mobilnya laku dulu. Soalnya modelnya tipis. Gak perlu. Saya langsung kasih kamu DP 50%. Beneran? Beneran lah. Rambo! Gue sayang banget sama lo, Rambo. Muah, muah, muah. Love you. Muah, love you, Rambo. Love you, Rambo. Mas, terima kasih banyak ya, Mas Bim. Sama-sama. Ra. Gue minta maaf ya soal yang kemarin-kemarin. Gue rasa ini yang terbaik buat kita semua. Gue juga mikirnya gitu, Kovan. Kitanya aja yang terlalu baper. Padahal kan awalnya cuma misi. Ra, gue juga minta maaf ya sama lo. Gara-gara gue gak bayar ke kantor lo dipecat. Kata siapa gue dipecat? Gue itu ngundurin diri. Jadi, lo gak usah ngerasa bersalah lagi, oke? Okay? Tahu gak yang lebih bodoh lagi apa? Apa? Kita jadi sama-sama tahu orang yang kita sukain. Bener juga. Bodoh ya kita, Van? Lo tau gak yang lebih lucunya lagi apa? Apa? Title lo The Queen of Comblang itu bener-bener abadi ya. Buktinya aja lo mau misahin gue sama Bimo, ujung-ujungnya gue malah nyatu sama dia. Bener juga ya. Gue gak nyangka sih kemampuan gue nyomblangin orang itu sejago ini. Tapi lo udah balikan kan sama Dennis? Jangan-jangan lo gagal lagi nyomblangin diri lo sendiri. Dennis, makasih ya. Darah, gue makin sayang sama lo! Lebay. Gue pengen lo itu jadi wanita pertama dan terakhir dalam hidup gue. Gue pengen jadi orang yang pertama
yang ngeliat rambut lo beruban, kulit lo keriput, dan gigi lo ompong. Ayo dong, jawab dong. Beneran ini dengkul gue udah mulai sakit. Jawab. Dara! Jawab dulu lah. Jawab dulu dong. Aduh, Rambu. Rambu aja gak setuju kalau lo itu langsung ninggalin gue begitu aja. Tanpa jawab permohonan gue. Lo mau tau jawabannya? Dorong dulu. Dorong. Iya. Emang dasar raja tega lu. Sekalinya jadi raja tega, selamanya lu jadi raja tega lu. Semangat. Ayo. Netralin. Bentar. Oke, udah netral. Terus, lembut dong. Lembut gimana ini tanjakan? Sampai ketemu di rumah calon suami. Dara! Dasar aja tega lo! Yes! Aku dilapar. Tadi dia bilang apa? Calon suami? Hah? Berarti dia nerima gua dong. Rambo! Mogok lo! Hei! Hei! Nyebelin lu udah kuat gue mau ketawa. Gue udah bohong kok gue diupilin, jangan jorok lo lama. Di channel Mas Jaya ya, ini proses pemasangan sepatu tros sama tiangnya yang ketiga ini ya. Ini yang ketiga, pemasangan yang ketiga, yang itu yang keempat itu masih digali ya. Ini proses pemasangannya seperti ini, setelah itu tinggal proses pengecoran. Ya, itu ada lubangnya itu. Untuk tiangnya masuk ke bawah supaya enggak gerak-gerak. Ya, mantap. Ya, mantap sekali. Ya, ini proses pemasangannya seperti ini. Jangan lupa di-subscribe di channel Mas Jaya. Ojo lali channel Mas Jaya. Nah, ini proses pemasangan tiangnya yang digabungkan dengan sepatunya supaya enggak gerak. Hasilnya bagus, kuat, dan enggak terjadi apa-apa. Nah, ini proses penalian supaya enggak gerak.
Ya, ada lubangnya yang ke bawah. Nanti diisi cor. Ya. Seperti ini proses pembuatan cor sama sepatunya, tros untuk biar kuat. Kalau ada gerakan-gerakan enggak ada masalah. Ini proses pemasangan sepatu sama tiang yang ketiga, titik ketiga ini. Ada empat titik. Yang satunya masih digali, yang titik keempat. Nah, itu yang titik keempat. Yang ini titik ketiga. Ini titik yang kedua. Sudah siap untuk dicor. Nah, ini titik yang kedua ini sudah jadi. Dan satu lagi ini yang titik ke satu, titik pertama ini sudah jadi juga, tinggal proses pemberian cor. Setelah itu, nah ini masih pengerjaan titik yang ketiga sama titik yang keempat. Ya, ini titik yang ketiga masih dikerjakan. Ini sudah mulai perangkaian, sudah masang sepatunya sama tiang yang ke atas. Ya, ini yang keempat masih proses penggalian. Ya, sebentar lagi selesai ini penggaliannya. Ya, seperti ini titik yang keempat. Yang titik ketiga sudah selesai juga, tinggal titik yang pertama. Keempat ini yang terakhir, setelah itu proses pengecoran. Ya. Ini sudah selesai juga yang titik ketiga. Selanjutnya untuk titik yang keempat. Setelah titik keempat tinggal memasang sepatunya sama sepatunya. Setelah itu proses pengecoran, dilanjut ke proses pengecoran. Ya, ini proses pembenahan tiangnya yang morat marit. Nah, ini proses pembenahan morat marit, dibenahi, dibetulkan. Nah, ini yang terakhir proses penggaliannya yang titik keempat ini. Sebentar lagi selesai, setelah itu dilanjut ke pengecoran. Tapi waktunya mungkin enggak sudah selesai, mungkin besok baru bisa untuk pengecoran. Nah, ini masih pembenahannya. Proses penggalian terakhir yang titik keempat ini hampir selesai. Setelah itu pemasangan besinya. Nah, ini sudah dalam ini lubangnya, tinggal memasang. Tinggal masang. Wes juru jeron sing go kelem cagam. Kelem cagam ora ketok go. Lang. Ya, ini proses yang terakhir titik keempat sudah hampir selesai. Tinggal satu titik ini. Tinggal satu titik. Setelah itu tinggal pengecoran. Ini yang terakhir, yang titik keempat. Oke. Nah, sudah hampir selesai, tinggal masang besinya. Nah, ini tinggal ngambil sedikit-sedikit tanahnya yang masih
ada. Tinggal bersihkan tanahnya untuk diangkat ke atas. Setelah itu sudah selesai. Nah, itu yang ketiga tadi sudah selesai. Nah, setelah ini proses pemasangan sepatunya, ya itu sepatunya, besi sepatu untuk sepatunya. Nah, ini proses pemasangannya. Nah, tinggal tiangnya yang dipasang. Setelah itu pemasangan tiangnya. Nah, ini tiangnya dimasukkan juga, tinggal nali. Setelah itu kita tali. Oke, tinggal nali. Oke, nah seperti ini, tinggal nali. Setelah tali sudah selesai juga. Oke, terima kasih telah nonton video kami di channel kami, di channel Mas Jaya. Oke, jadinya seperti ini, tinggal ngecor. Terima kasih banyak. Silahkan di subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya.